Kembali lagi di channel Afid Hadi. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan bagikan tutorial atau tips kepada kalian semua, yaitu bagaimana sih cara login atau masuk di dalam aplikasi TT Chat ini ya. Nah, jadi ya jika kalian bingung ya bagaimana cara login atau masuk, kali ini saya akan memberikan tutorial atau tipsnya ya. Sebelum kita masuk ke tutorial atau tipsnya, jangan lupa kalian klik subscribe untuk mendukung channel ini, like jika kalian suka dengan videonya, dan share kepada teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian semua juga mengetahui apa yang kalian ketahui karena berbagi itu indah. Dan jangan lupa kalian follow Instagram saya di pojok kiri atas agar kalian mendapatkan updatean terbaru dari saya. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Nah, jadinya di sini kalian tinggal klik saja aplikasi TT Chat-nya ini. Nah, tampilannya di sini kita klik izinkan saja ya. Oke, jika kalian belum download atau install, kalian bisa download atau install di Play Store ya bagi kalian pengguna Android. Jika kalian pengguna iOS, kalian tinggal install atau download di App Store ya. Nah, di sini kalian tuh bisa login menggunakan Google, Facebook atau nomor HP ya. Di sini kalian itu tinggal pilih saja kalian tuh ingin login atau masuk ke dalam aplikasi ini menggunakan Facebook, Google atau nomor HP. Misalkan di sini saya contohkan saya akan login menggunakan Facebook ya. Jadinya di sini saya akan klik saja Facebook seperti ini. Oke, nah di sini jika kalian ingin login menggunakan Facebook, usahakan kalian tuh sudah masuk ke dalam Facebook melalui Google atau Chrome yang lainnya. Nah, setelah itu di sini kalian tuh klik saja lanjutkan sebagai Hadi. Nah, kemudian di sini kalian tuh tinggal tunggu beberapa saat sampai tampilannya selesai loading ya. Oke, di sini kita tunggu ya, karena ini membutuhkan proses ya. Nah, di sini ya. Nah, di sini tidak bisa ya menggunakan Facebook, kita menggunakan Google saja. Oke, nah di sini ya berhasil login ya, tak tadi ada kesalahan sedikit, jadinya di sini berhasil login. Kemudian di sini kalian tuh tinggal buat kartun avatar ya. Nah, di sini kalian tuh tinggal buat saja, kalian klik saat aplikasinya digunakan. Nah, seperti ini ya. Oke, nah di sini kalian tuh tinggal klik saja seperti ini. Oke, kita lihat. Oke ya, gagal ya. Nah, di sini kita pakai yang di galeri saja ya, Pak, pakai foto lain ya. Oke, kita klik yang album. Oke, kita klik album. Nah, setelah itu di sini kita berhasil masuk atau login ke dalam aplikasinya ya, seperti ini ya. Nah, di sini match rekan tim kalian tuh bisa pilih Mobile Legend, kemudian rank saat ini Warrior, Elite, Master di sini ya. Kalian tuh tinggal sesuaikan saja ya. Misalkan di sini rank saya mythic ya, seperti ini. Lane favorit Alron, kemudian role favorit saya yaitu Alron juga ya. Kita klik berikutnya ya. Nah, di sini kalian tuh bisa lihat di sini ya. Kita klik saja di sini. Silakan permintaan kamu tentang rekan tim ya. Nah, di sini ya kita mulai ya. Nah, berhasil rilis. Nah, selamat dapat Diamond MLBB. Nah, kita klik saja oke ya. Nah, jadinya di sini kita sudah berhasil ya masuk ke dalam aplikasinya seperti ini. Oke. Kemudian sekian tutorial atau tips yaitu bagaimana sih cara menggunakan cara login ya di dalam aplikasi TT Chat ini. Semoga tutorial tipsnya bermanfaat. Jika tutorial tipsnya bermanfaat, share ke teman-teman kalian semua. Jika ada kurang jelas atau kalian miskin paham, kalian tinggal terus di kolom komentar. See you next time and bye.